Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wan Demirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Apple Mac Pro versi Rock kini ditawarkan pada harga bermula RM27,999 sebuah. Versi ini dilengkapi Intel Xeon W 3.5 GHz, GPU Radeon Pro 580XM, 32GB RAM dan 256GB SSD. Bagi yang berminat, peranti ini boleh dipesan terus menerusi laman Apple dengan masa penghantaran sekitar 1 hingga 2 minggu. Google telah mengumumkan yang mana sokongan Chrome Apps akan ditamatkan secara berperingkat. Sokongan untuk pengguna biasa bagi Chrome Apps di Windows, Linux dan Mac akan ditamatkan pada Jun 2020 kelak, sementara untuk pengguna perusahaan dan pendidikan pada Disember 2020. Microsoft kini menawarkan pelayar web yang dinamakan Microsoft Edge kepada umum. Ia dijana dengan ciri Chromium selain menyertakan sejumlah ciri-ciri web terbaru dengan lebih pantas. Bagi yang berminat, pelayar web ini boleh dimuat turun untuk Windows 10, Mac, Android dan iOS. Akhir sekali, Telekom Malaysia kini menawarkan kotak multimedia terbaru iaitu Unify Plus Box. Ia dilengkapi memori 2GB RAM, storan 8GB dan dijana sistem operasi Android TV 9. Ia juga membawakan aplikasi terbina seperti BBC Player, iFlix, View dan Yap TV. Untuk mendapatkannya, kotak multimedia ini hadir dengan plan Unify 30 Mbps, 100 Mbps dan 300 Mbps. Sementara pelanggan sedia ada pula boleh mengemaskini kontrak selama 24 bulan bagi mendapatkan Unify Plus Box. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amaz 24.